Okey, sebelum tu saya nak maklumkan yang hari ini merupakan lawatan rasmi saya pertama ke Sarawak. Selain daripada melancarkan gagasan keluarga Malaysia, malam ini saya juga tadi mendengar taklimat daripada Kerajaan Negeri mengenai perancangan pembangunan untuk Sarawak bagi negeri Sarawak menjadi negeri maju pada tahun 2023. Dan lawatan ke hospital ini untuk meninjau sendiri dari segi bernama status kerja dan dimaklumkan oleh wakil daripada JKR tadi bahawa projek ini akan siap pada tahun 2024. Jadi dari segi taklimat tadi, okey. Sebab yang penting ini adalah pelaksanaan itu. Saya harap projek ini dapat disiapkan pada tahun 2024 dan rancangan untuk menempatkan pakar-pakar tertentu ini kita akan bincang dengan Kementerian Kesihatan. Okey. Apa yang akan kerajaan buat untuk memastikan komitmen ini sehingga tidak akan lagi berkalai ataupun sakit? Saya rasa dari segi pemantauan kerja tu, ya, pemantauan kerja tu yang penting. Ya, kalau tiada pemantauan yang dibuat, tentu sajalah kadang-kadang projek itu gagal dan kita mengambil tindakan selepas gagal dengan melantik kontraktor penyelamat. Jadi saya kalau boleh tidak mahu berlaku ada kontraktor penyelamat lagi. Yang penting kontraktor itu dipantau kerjanya dan siap. Ya, ada tiap. Because kalau melibatkan delay, melibatkan kelewatan ni, yang pertamanya harapan daripada penduduk sini untuk mendapatkan hospital, harapan daripada kerajaan negeri nak mendapatkan hospital ni akan terjejas. Tapi yang lebih pentingnya, yang lebih merugikan adalah kos. Kos pasti akan meningkat kalau projek itu terlewat jadual. Hospital ni pun dah meningkat dari segi kos dia kerana terlewat jadual. Kan yang pertama dia berhenti kerajaan. Yang keduanya adalah harapan penduduk di sekitar yang memerlukan hospital. Okey. InsyaAllah apa yang dibangkitkan tadi dari segi pembangunan di luar bandar, keperluan untuk utiliti air yang perlu dipertingkatkan, itu juga jalan-jalan di luar bandar. Dan yang pentingnya tadi saya dimaklumkan mengenai keperluan untuk menaik taraf ataupun membina baru sekolah-sekolah daerah di seluruh negeri Sarawak, bukan saja sekolah tetapi dari segi penempatan guru, dari segi kuartus guru dan sebagainya yang memerlukan perhatian segera. Dan saya dah memberi komitmen kepada kerajaan negeri bahawa kita akan bantu, ya, kita akan bantu dari segi pembangunan di luar bandar. Tadi yang Muhammad di luar bandar pun ada sama, ya. Dan untuk mengarah ICU pun saya sudah minta berbincang segera dengan Chief Secretary Sarawak untuk kita kenal pasti dan kita kalau boleh saya lebih tahu by end of RMK12 ni perkara-perkara yang berbangkit yang dibangkitkan tadi dapat kita selesai. InsyaAllah Kajian Persekutuan akan yang sebaik-baiknya setiap permohonan untuk pembangunan negeri ini terutamanya melibatkan infrastruktur luar bandar. Terima kasih. Mengenai masalah kontraktor ataupun pemandu yang menghadapi masalah masa CDP kan, Dewan masih menghadapi masalah akibat denda-denda walaupun kata-kata buruk. So, apa yang nanti saya serahkan kepada Menteri KKR lah
Hanya menyebabkan kementerian ya. Okey. Alright. Terima kasih. Terima kasih. Pertama kali lawatan pesawat sebagai Perdana Menteri. Apa bukan selamatnya Dato' Sri kali ini? Ya, pertamanya saya lihat tadi untuk mendapatkan gambaran yang sebenar mengenai pembangunan. Secara keseluruhannya tadi saya diberikan taklimat mengenai perancangan membangunkan negeri Sarawak sehingga tahun 2030. Ya, jadi saya lihat saya dapat gambaran yang sebenar mengenai pembangunan dan juga dari segi permasalahan yang timbul ya di negeri ini dari segi pembangunan yang memerlukan support ataupun bantuan daripada sokongan daripada kerajaan sekutuan dari segi dana dan sebagainya ya, dari segi peruntukan. InsyaAllah. Tunggu ya. Kalau saya umum dan ini, awak tak nak dengar. Tunggu lah. Tunggu. InsyaAllah. Okey. Belum lagi. Jangan mendahului Yang Tuan Agong. Itu semuanya pembubaran untuk menetapkan apa benda pun. Untuk ribut darurat pun semua itu kuasa Yang Tuan Agong. Jadi jangan kita mendahului kuasa lah Yang Tuan Agong. Kita tunggu lah. Ya? Okey. Demikianlah tadi.